Apakah hanya burung langka yang diperhatikan atau yang hanya untuk tuna saja yang ada di penangkaran? Kalau burung liar itu? Baik, untuk pertanyaan dari Pingping, apakah hanya burung yang akan punah aja yang diperhatikan atau yang akan dilakukan penangkaran? Tidak. Burung liar yang lainnya pun itu juga bisa di kita ajak untuk kita lakukan penangkaran atau hidup di penangkaran, karena jika dia terbiasa hidup liar, lama kelamaan itu juga akan mengalami kepunahan. Jadi kita akan juga memberi respon kepada burung-burung yang liar tersebut untuk kita lakukan penangkaran agar hidupnya lebih terjamin keselamatannya dari perburuan. Bisa? Yang lain ada usulan tambahan? Silakan. Apa yang menyebabkan burung itu? Apakah di Begawan? Apa yang menyebabkan burung tersebut punah dan apakah penangkaran hanya ada di yayasan Begawan ini? Tidak. Tidak hanya Begawan manusia yang melakukan penangkaran, masih banyak yayasan yang lainnya. Tapi salah satunya itu adalah Begawan manusia ini. Habis itu apakah penyebab burung itu mengalami kepunahan? Yang pertama tentu karena perburuan liar dan sifat manusia yang melakukan perjual belian burung. Habis itu, selain itu kepunahan juga bisa terjadi karena memang keturunannya sudah hampir punah, jadi tidak bisa melakukan perkembangbiakan lagi. Yang lain ada?